Sobat Wisata, kali ini kita akan melakukan perjalanan wisata ke salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Kabupaten Siak bersama tim Sibaya Riau Wisata. Nantikan perjalanan kita. Sobat Wisata, kali ini kita berada di salah satu ikonnya Kabupaten Siak, yaitu di Jembatan Siak. Dapat kita lihat bahwasannya di Jembatan Siak ini terasa nuansa khas Melayunya dari segala relief yang ada di Jembatan Siak ini. Betapa sejuk dan masih asri untuk pemandangan yang ada di sekitarnya. Mari kita saksikan keseruan kita selanjutnya. Ikuti selalu Sibaya Riau Wisata. Sekarang kita sudah sampai di tujuan kita di Istana Siak Sri Indrapura. Kali ini kita akan mengulik tentang keunikan maupun sejarah dari Istana Siak itu sendiri. Yuk kita simak bersama. Baik, selamat siang. Kali ini kita bertemu kepada salah satu pemandu wisata yang ada di Istana Siak bersama Bapak Rozali. Halo Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan mengulik tentang salah satu keunikan yang ada di Istana Siak Sri Indrapura. Baik Bapak, di belakang kita telah tersedia salah satu ikon yang ada di Istana Siak yang ada di Indonesia satu-satunya, yaitu komet. Baik Bapak, kalau boleh tahu ya, untuk sejarahnya sendiri komet ini seperti apa ya Pak? Baik, sejarah awal ini, komet ini berasal dari Jerman, buatan negara Jerman. Oke. Kenapa ke sini? Jadi Raja Siak XI Syarif yang bernama Syarif Hasyim berkunjung ke Eropa. Jadi beliau sepulang dari lawatannya membawa ini. Ini kisaran tahun 1896. Wow. Jadi ini fungsinya ini untuk negara musik. Mendengarkan musik. Ini kan ruang pertemuan. Iya. Jadi secara pertemuan beliau sambil makan, sambil minum, mendengar musik ini. Bercerita sekarang, di dunia ini cuma ada dua. Wow, luar satunya biasa. Satunya di Siak ini, satunya di Jerman. Satunya di Jerman. Ini lagu-lagunya itu terdiri dari lagu-lagu instrumen, Beethoven, Mozart, Strauss. Dan masih bisa berfungsi dan masih bisa didengarkan suara sampai sekarang. Sangat luar biasa. Dan kaset itu dibuat dari baja. Satu kaset, satu lagu. Dan kaset itu bisa kita ganti-ganti. Nah, ada 17 piringan semuanya dan masih berfungsi semua. Masih berfungsi dengan baik. Sudah selayak untuk kita terus lestarikan ya Bapak. Iya. Selain komet ini sendiri, kira-kira apa sih Pak ikon dari Istana Siak yang sangat menarik? Apa itu Pak? Ada cermin permaisuri yang dari kristal. Kita boleh lihat Pak? Pak, berarti kalau
Hal lain yang menarik di Istana Siak adalah cermin permaisuri. Kira-kira sejarahnya apa yang membuat cermin ini sangat menarik, Pak? Oke, baik. Jadi selain dari berkomen tadi, kan ada kaca permaisuri ini dibuat oleh raja ini khusus untuk permaisuri beliau. Karena beda ada di kaca kalian. Cuma permaisuri kaca ini terbuat dari kristal. Oke. Okay. Lalu ceritanya putri-putri yang tinggal di istana sini ingin sekali berkaca di sini. Di salah satu keunikannya katanya bisa memperlambat penuaan dini. Bisa awet muda kalau berkaca wow. di sini. Wow. Okay. Ini dah kaca permaisuri yang dari kristal. Kira-kira sudah ada sejak kapan ya, Pak? Ini sejak tahun 1889 juga. Ini wow. kebanyakan kaca koleksi ini berasal dari tahun 1800-an, 1896. Tapi yang sering dipakai masa Sari Kasim II. Oh, baik. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Semoga apapun yang menjadi budaya kasana kita di negeri Melayu ini bisa terus terjaga dan terlestarikan. Amin. Terima kasih, Bapak. Baik, sebelum kita kembali ke Kota Pekanbaru, kita akan singgah sebentar di salah satu rumah makan ikan bakar yang rekomendasi di Siak, yaitu Rumah Makan Gasin. Kira-kira menu makanan apa sih yang rekomendasi dari tempat ini? Penasaran nggak sih Sobat Wisata? Yuk, kita kulik langsung! Wisata, kita akan mencicipi masakan hidangan yang ada di tempat ini. Kita akan menyantap salah satu menu recommended yang ada di tempat ini, yaitu ikan bakar. Bagi kamu pecinta pedas, gurih, cocok untuk bisa sampai ke tempat ini. Rasanya belum lengkap apabila kita ke Siak, tapi kita belum sampai ke tempat ini. Yuk kita lanjutkan. Sobat Wisata ketahui bahwasannya tempat makan ini adalah salah satu tempat makan favorit yang ada di Siak, tepatnya di Rumah Makan Gasin. Oke, kita coba dengan sambil makan nasi, dan di sini juga ada lalapannya. Kita coba ya, suapan pertama dengan nasi. Wow, luar biasa.
And then, perjalanan wisata kita kali ini telah usai. Dan kita akan kembali ke Kota Pekanbaru. Namun sebelum kita kembali ke Kota Pekanbaru, alangkah baiknya semoga perjalanan kali ini bukan hanya sekedar menambah wawasan kita, tetapi melalui perjalanan kali ini, kita memiliki kesadaran untuk terus menjadi penggerak promotor pariwisata Indonesia dengan berbagai kesenian nasional budaya bangsa Indonesia. Saya, Mehtasari Ketaren, pamit undur diri. Bersama si Bayario Wisata, kita semua bisa menjadi promotor pariwisata.